Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sahbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala Mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa qala Sufyanu as-Sawriyu, berkata Imam Sufyan as-Sawri, an Abdullah ibn Muslimin, dari Abdullah bin Muslim, an Sa'id ibn Jubairin, dari Sa'id bin Jubair. Wa takhizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan olehmu daripada maqam Ibrahim tempat sholat. Qala al-hajaru maqamu Ibrahim Nabiullah. Ia berkata, al-hajar itu adalah maqam Ibrahim Nabiullah. Ini ada yang mengatakan itu. Batu hajar itu adalah maqam Ibrahim Nabiullah. Qala ja'allahu rahmatan. Qad ja'allahu rahmatan, sungguh Allah telah jadikan dia sebagai rahmat. Fa kana yakum 'alaihi wa yunawiluhu Ismailu al-hijarata. Fa kana yakum, maka adalah Nabi Ibrahim berdiri 'alaihi, di atas batu itu. Wa yunawiluhu Ismailu, dan mengulurkan, menyerahkan, ya, Ismailu oleh Nabi Ismail al-hijarata, akan batu bangunan Ka'bah. Jadi membangunnya berdua sama anaknya. Nabi Ismail yang ngasih batu, Nabi Ibrahim yang masang-masangin. Biasa begitu kan, babanya jadi tukang, anaknya jadi kenek. Pak Solihin jadi itu, ya. Pak Solihin kan begitu. Rata-rata begitu, rata-rata. Iya. Anaknya suruh kenek yang begitu emang. Bapaknya kiai, anaknya sudah jadi kiai. Iya. Bapaknya ya TNI, anaknya sudah TNI. Menurutnya babunya jadi presiden, anaknya disuruh jadi presiden. Ngapa ngepas banget ini, ya. Masya Allah. Walau ghassala ra'sahu kama yaquluna lakhtala farijalahu, dan jikalau ia membasuh akan kepalanya, maksudnya bagian atas batu itu, kepala itu bagian atasnya, kama yaquluna sebagaimana mereka berkata, lakhtala farijalahu, niscaya bersilang dua kakinya. Wa qala Sudi, berkata Imam Sudi, al waqam itu al hajarul ladzi, ya, waktu atsu zaujatu Ismail tahta qadami Ibrahim hatta ghassalat ra'sahu. Hajar itu, hajar yang, ya, diletakkan oleh istri Nabi Ismail di bawah kaki Nabi Ibrahim sehingga ia basuh akan, ya, kepalanya, maksudnya atas, bagian atasnya. Akahul Qurtubi mengingatkan akan dia Imam Qurtubi, wa do'afahu, dan ia mendoibkan, ceritain tapi beliau melihatnya doib, wa raja'u ghairu, yang lainnya menguatkannya. Wa akahul Razi mengingatkan Imam Razi fi tafsir, dalam tafsirnya, anil Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, wa qatadatan qatada, wa Rabi bin Anas. Wa qala Ibn Abi Hatim, berkata Ibn Abi Hatim, haddasana Hasan bin Muhammad ibn Sawa'i, qala haddasana Abdul Wahab,
Ibnu Atha'in an Ibni Jurayjin an Ja'far Ibni Muhammadin an Abihi Sami'a Jabiran. Ia telah mendengar Jabir yuhadisu an ijjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mentahdiskan daripada hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ia berkata, lama tawafan Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf, qala Umar bin Umar berkata kepada Nabi, ada maqamu abina Ibrahim. Ini adalah makam bapa kami Ibrahim. Qala na'am, kata Nabi, iya. Qala afala tattakhidhu musalla, kenapa tidak kita jadikan tempat solat aja? Bahasa kita begitu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla turunkan, wa takhidhu min maqamima min maqami Ibrahim musalla. Ya, jadikan olehmu daripada makam Ibrahim tempat solat. Dan ini perkataan Sayyidina Umar sesuai dengan firman Allah. Jadi perkataan Sayyidina Umar sesuai dengan firman Allah. Sayyidina Umar ngomong, afala tattakhizhu musalla, kenapa kita enggak jadikan tempat solat aja? Lalu Allah turunkan tuh Abi Sayyidina Umar ngomong gitu, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi perkataan Sayyidina Umar menyebabkan turunnya. Ini ada di dalam Ulumul Quran, ayat kan fi Ulumul Quran Imam Suyuti dijadikan satu judul. Jadi ayat-ayat yang keluar lantaran perkataan sahabat. Ini di antaranya nih. Juga ada yang Nabi pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala lantaran sembahyangin orang munafik. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik meninggal dunia. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Anaknya ya, ada riwayat anaknya yang minta supaya nyembahyangin babanya yang mati. Ada satu riwayat babanya yang minta. Iya. Nabi orangnya baik benar. Minta supaya ntar disolatin, padahal tuh gembongnya munafik. Rahasia-rahasia bocor gara-gara dia itu. Itu perang Uhud kalah bukan hanya ya, bukan hanya pasukan panah aja yang enggak patuh. Tapi dia juga bikin gara-gara tuh si Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pulang rame-rame teman-temannya. Yang lain jadi ngikut kan. Nah, satunya juga tuh. Kita kalau ada orang begitu kita kesel gitu. Kesel gara-gara kalau tamu jangan ngikut tuh, jadi nurut-nurut yang lain. Masya Allah. Dan banyak lagi. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembongnya munafik nih, bikin rusuh aja, bikin gara-gara aja, bikin pegel aja bahasa kita begitu. Banyak ya rahasia-rahasia Nabi, para sahabat dibocorin sama dia. Tapi ketika meninggal dunia, Nabi diminta untuk sembahyangin. Nabi mau itu. Masyaallah. Akhirnya Nabi ya ditegur sama Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, bahasa kita maksudnya sembahyangin Rasulullah. Kan munafik kan. Ya. Nabi tetap sembahyangin. Ya. Setelah itu baru turun firman Allah, negur Nabi. Nabi ditegur. Jadi itu sama tuh ya, saran Abu Bakar, Umar sama firman Allah ini sama dengan ini. Iya. Masya Allah. Emang Sayyidina Umar ini hebat nih. Bahkan ada kitab Fiqhul Umar. Fiqhu Umar gitu. Fiqhu Umar, ada ulama mengarang buku gitu. Fiqih Umar.
Wa qala Utsman bin Abi Syaibata akhbarana Abu Usamata an Zakariya an Abi Is'aq an Abi Maisarata qala qala Umar qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza maqamu khalili rabbina. Beliau yang berkata Sayyidina Umar, aku katakan ya Rasulullah, ini adalah maqam khalil Tuhan kita, maqam kekasih Tuhan kita. Qala, kata Rasul, na'am, iya. Qala afala tattakhizu afala nattakhizuhu musalla, kenapa tidak kita jadikan tempat salat aja ya Rasulullah. Jadi saran Sayyidina Umar ini, kenapa kita enggak jadiin tempat salat aja Rasulullah? Itu maqam Ibrahim. Itu saran Sayyidina Umar. Langsung turun fanazat, maka turunlah firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Insyaallah. Ini bukan hal yang kecil nih Pak, ini hal besar ini. Istimewa. Ya kalau omongan kita, saran kita, kemudian itu menjadi penyebab turunnya firman Allah, kan hebat banget. Wa qala ibn Marduwai qala haddatsana Da'laj ibn Ahmad haddatsana Ghayalan ibn Abdul Samad ibn Abdul Samad qala haddatsana Masruqin ibn al-Mirzabi qala haddatsana Zakariya ibn Abi Zaidin Zaidata an Abi Is'aq an Amr ibn Maimun an Umar ibn al-Khattab annahu marra bi maqami Ibrahim. Dari Umar bin Khattab bahwasanya Sayyidina Umar pernah lewat di makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim bukan makam kuburan, bukan ya. Di situ ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Ya. Yang Nabi Ibrahim mau bangun Ka'bah nginjek di situ. Ya. Nabi Ismail ngasih batu-batu ya. Nabi Ibrahim ada telapak kakinya yang tampak bekasnya di situ. Faqala ya Rasulullah, lain berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa naqumu maqama khalili rabbina? Kenapa tidak kita berdiri di tempat makam kekasih Tuhan kita? Qala bala ya. Qala afala tattakhizuhu musalla? Kenapa kita enggak jadikan dia sebagai tempat salat aja ya Rasulullah? Falam yalbas illa yasiran, maka Nabi tidak diam kecuali sebentar saja. Artinya apa? Itu firman Allah langsung turun. Insyaallah. Enggak lama, langsung turun. Hatta nazalat, sehingga turun firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Insyaallah. Jadi banyak nih yang kayak begini nih, kejadian-kejadian seperti ini Sayyidina Umar karena bersih hati daripada Sayyidina Umar. Wallahu a'lam bishawab.